Hai, jumpa lagi dengan channel kami. Sebelum saya berbagi mengenai kesehatan dan pengobatan herbal, alangkah baiknya Anda mengklik subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi yang berguna bagi kesehatan Anda. Terima kasih. Mitos atau fakta, lemon plus jahe bisa mengecilkan perut buncit. Selain tidak enak dipandang mata, perut buncit juga menyimpan banyak risiko masalah kesehatan serius. Itu sebabnya banyak orang yang giat mencari cara untuk menggelontorkan tumpukan lemak perutnya. Larutan air lemon dan jahe telah menjadi resep warisan turun-temurun untuk mengecilkan perut buncit. Namun, apakah cara ini memang manjur atau hanya bisik tetangga semata? Kenapa perut bisa membuncit? Perut buncit terjadi ketika lemak terlalu banyak menumpuk di area perut dan sekitar pinggang. Penumpukan lemak perut ini bisa disebabkan oleh pola makan tinggi karbohidrat, kolesterol, dan lemak, peningkatan hormon stres kortisol, hingga kurang olahraga. Perut buncit juga bisa dipicu oleh konsumsi alkohol berlebihan, sehingga tak heran jika sering disebut dengan beer belly atau perut bir. Lemon banyak dipakai sebagai salah satu bahan alami penurun berat badan karena dipercaya membantu meningkatkan kerja metabolisme tubuh. Semakin cepat metabolisme Anda bekerja, semakin cepat dan banyak simpanan lemak yang dibakar. Selain itu, lemon memiliki sifat diuretik alami yang bisa membantu membersihkan usus dari tumpukan sisa makanan pemicu sembelit. Logikanya, semakin banyak sisa makanan yang mengeras menumpuk di usus, semakin bobot badan Anda bertambah. Teori lainnya adalah bahwa lemon merupakan sumber makanan yang amat rendah-rendah kalori, sehingga tidak akan memicu kenaikan berat badan, karena sifat asamnya justru membantu meredam rasa lapar. Gitu pula dengan jahe. Sebuah artikel di British Journal of Nutrition melaporkan bahwa jahe mampu mengendalikan kadar gula darah dan kolesterol, serta membakar lemak, sehingga membantu mengurangi nafsu makan. Dr. Len Kravitz dalam artikel Biological and Pharmaceutical Bulletin menyatakan bahwa jahe dapat menekan produksi hormon kortisol. Cara membuat ramuan air lemon dan jahe. 1. Siapkan panci kecil dan panaskan 4 gelas air atau secukupnya. 2. Ambil lemon segar, bersihkan dan potong lemon menjadi beberapa bagian. 3. Ambil satu ruas jahe, bersihkan dan potong ke dalam beberapa bagian. Anda juga bisa menggunakan jahe bubuk. 4. Masukkan beberapa potongan jahe atau satu sendok makan bubuk jahe ke dalam panci berisi air. 5. Kemudian masukkan 1 hingga 2 potongan lemon. 6. Biarkan hingga mendidih dan setelahnya tuangkan ke dalam gelas. Anda bisa menambahkan 1 sendok madu jika ingin ramuan air lemon dan jahe Anda terasa lebih manis di lidah. Lalu, apa benar larutan air lemon dan jahe ampuh mengecilkan perut buncit? Mengonsumsi cukup air memang memicu tubuh untuk membakar lemak dengan lebih maksimal. Selain itu, air lemon dapat membilas racun dalam tubuh. Namun ketika dicampur dengan jahe, apakah benar manjur untuk mengecilkan perut buncit? Jawabannya masih belum jelas. Dilansir dari Chef Alisa Rumsey, RD, juru bicara dari Academy of Nutrition and Dietetics, memberikan sedikit pandangannya mengenai hal tersebut. Lemon yang dilarutkan di air panas sebenarnya tidak menyebabkan berat badan turun, ujarnya. Pernyataan Rumsey juga didukung oleh Anna Z. Fetman, MD, seorang ahli endokrinologi di Joslin Diabetes Center. Dilansir dari Women's Health, Fetman mengungkapkan bahwa sebenarnya lemon tidak berpengaruh langsung untuk menurunkan berat badan, namun memang tidak dapat disangkal kandungannya baik untuk tubuh kita. Meski begitu, lemon diperkaya dengan vitamin C yang dapat meningkatkan stamina tubuh. Menambahkan jahe dalam larutan air lemon mungkin bisa mempercepat penurunan berat badan. Jahe merupakan stimulan yang memiliki efek mirip kafein.
lain. Kombinasi efek stimulan dari jahe dan peningkat stamina dari lemon dapat menambah energi dan semangat Anda untuk berolahraga. Inilah yang sebenarnya akan membantu Anda membakar kalori dan lemak perut untuk menghasilkan perut yang rata. Dengan kata lain, minum larutan air lemon dan jahe saja setiap pagi tidak akan serta-merta membuat perut rata. Tidak ada satu ramuan atau obat yang dapat secara instan bekerja sendiri untuk mengecilkan perut buncit. Anda tetap perlu melakukan usaha lainnya untuk mewujudkan hal ini, yaitu dengan olahraga dan diet yang seimbang. Jika Anda tidak menyeimbanginya dengan beraktivitas fisik dan pola makan sehat, manfaat air lemon dan jahe untuk membantu mengecilkan perut buncit akan sia-sia saja.